Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Doa Ibu 89. Oke, inilah kandang baterai modal 30.000. Jadi kandang baterai isi 10, teman-teman. Untuk ukuran panjang 3 meter, panjang 2 meter, maaf. Dan persekat 20 cm. Ini dia penampakannya. Ini kita memakai bambu dan tiang-tiangnya itu memakai kayu ya, agar lebih kuat dan lebih tahan lama. Ini untuk ayam kampung bisa ya, untuk babon. Dan yang sebelah sana itu untuk jantannya. Cukup dengan 30.000 sudah jadi kandang baterai seperti ini ya, teman-teman. Sangat irit biaya. Pengerjaannya juga tidak terlalu rumit. Untuk yang atas ini 1 meter dengan isi 5. Untuk teman-teman yang ingin berternak ayam petelur mandiri ataupun ayam kampung bisa ya, karena cepat berkembang dan cepat besar kalau ditaruh di kandang seperti ini. Dan saya sudah ada 3 ekor ayam petelur ya. Ayo kita lihat. Ini dia teman-teman, ayam petelur saya 3 ekor. Lumayan, kemarin telur 2. Dan ini ayam betina kampung ya, teman-teman. Untuk saya jadiin babon. Ini ayam telur apkir ya, teman-teman. Udah tua, jadi udah nggak produktif. Rencana untuk indukan ayam chopper kita silangkan dengan ayam bangkok. Untuk teman-teman yang ingin berternak ayam kampung, ayam petelur dan lain-lain, boleh dicontoh ini gambar kandangnya ini seperti ini, agar irit biaya. Karena kalau kita bikin tipe baterai seperti ini, ayam-ayam kita tidak banyak gerak dan otomatis akan cepat lebih besar. Ini juga, ini babon yang baru menetas, teman-teman. Baru pertama kali bertelur dan udah menetas 6, udah setengah bulan. Ini dia ayamnya. Dan ini anakannya umur menetas tanggal 29 bulan 9. Anakannya kita lihat sudah sebesar ini, teman-teman. Udah lumayan besarnya. Udah, alhamdulillah udah sebesar-besar ini. Oke, ini dia ya, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk dunia peternakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.